Ya, untuk membahas mengapa bisa terjadi membeludaknya pemilih khusus saat pemilu di Malaysia hari Minggu kemarin, kita sudah terhubung secara daring dengan Mas Puji, Mas Puji Sumarsono. Mas Puji, jadi kalau kemarin memang sebenarnya apa yang terjadi sih sehingga bisa membeludak seperti itu, bahkan antrenya sangat panjang? Ya, baik Kak, terima kasih. Jadi pertama bahwa kami dari awal sudah mengantisipasi ya mitigasi terkait penanganan DBK ini. Jadi di antaranya pertama kami itu menyediakan bagaimana agar bottleneck ini bisa kita urai. Ya, pertama kita menyediakan counter yang banyak. Jadi counter itu kita sediakan 446 counter. Ini untuk pendaftaran, serta kita juga menyiapkan banyak petugas dan melengkapinya dengan berbagai perangkat dan pengetahuan agar proses registrasi di ini bisa lebih cepat dan pemungutan suara juga bisa berjalan lebih lancar. Terkait dengan kenapa tadi itu bisa terjadi membludak ini, tentu pertama ini antusiasme yang luar biasa. Kami berterima kasih kepada WNI yang ada di Kuala Lumpur yang sangat antusias untuk berpartisipasi dalam pemilu kali ini. Bahwa kemudian itu membludak, ini kita lihat dari sisi-sisi yang lain ya. Kami sebagai penyelenggara melihat ini antusiasme luar biasa. Kemudian perlu diketahui bahwa WNI kita di Malaysia ini banyak sekali dan tersebar di mana-mana. Jangkauan kita ini juga terbatas. Coverage kita itu kalau diukur jarak itu bisa sampai 500 km dari ujung ke ujung ini ya. Jadi memang banyak sekali WNI yang ada di sini. Selanjutnya kita juga dalam mitigasi ini kita menyediakan holding room yang nyaman. Yang kita juga sediakan hiburan, nonton bersama. Ini dalam rangka agar antrian misalnya yang panjang ini tidak sampai menyebabkan kejenuhan dan chaos. Kemudian kita juga memperbanyak petugas ketertiban untuk menjaga ketertiban ini. Kami juga menyediakan jalur prioritas. Jadi meskipun di video ini terlihat banyak sekali WNI yang pemilih yang antri, kami juga tetap menyediakan jalur prioritas untuk misalnya lansia. Maaf saya harus potong Mas Puji. Bagaimana, apakah ada eksesnya dengan kemudian membludak ternyata pemilih kemarin saat pemilu di Malaysia? Kita bahas nanti, kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih Anda masih bersama Bersatu Kawal Pemilu. Kita juga masih terhubung secara daring dengan Mas Puji Sumarsono, anggota PPLN Kuala Lumpur. Mas Puji, jadi kalaupun terjadi pemilih yang membeludak kemarin di Kuala Lumpur, tapi berarti semua prosesnya kemarin pemilu di Kuala Lumpur masih semuanya tetap on the track walaupun terjadi jumlahnya membeludak? Iya, betul. Masih on the track. Ya. Jadi pemilu juga kita buka dan kita tutup sesuai dengan jadwal. Lancar, aman, tidak ada kericuan. Jadi itu saya kira menjadi prestasi kita bersama. Kami sampaikan terima kasih kepada WNI kita yang masih sabar. Ini berkat kedewasaan berpolitik teman-teman WNI kita di Kuala Lumpur, sehingga meskipun membludak tapi tetap bisa dilaksanakan dengan lancar, aman dan damai. Berarti semuanya yang digambar ini yang mengantri berjam-jam ini semuanya tidak ada yang sampai tidak bisa untuk mencoblos kemarin. Ya, semuanya bisa mencoblos, tidak ada yang tidak, selama mereka memang bisa menunjukkan bahwa mereka adalah warga Indonesia. Di antaranya kemudian mereka kita minta untuk menunjukkan identitas warga negara Indonesia itu. Mas Puji, ini sebenarnya memang sebanyak itukah pemilih khusus yang tiba-tiba harus memilih di Kuala Lumpur sehingga kemudian jumlahnya tidak sebanding dengan yang diprediksi oleh termasuk PPLN yang ada di Kuala Lumpur? Ya, sebenarnya mereka sudah bercampur jadi satu ya. Di video itu mereka bercampur jadi satu antara mereka yang DPT, DPTB maupun DPK. Di dalam kita saring, seleksi mana yang DPT kita dahulukan, mana yang DPTB kita dahulukan, baru kemudian yang DPK. Jadi memang WNI kita ada jutaan di Malaysia ini. Memang yang paling banyak ada di Kuala Lumpur. Oh, jadi dia memang dari kota atau kabupaten gitu ya kalau di Indonesia bahasanya, di sekitar Kuala Lumpur itu, makanya mereka tidak bisa di sana, akhirnya ke Kuala Lumpur. Alasan apa yang kemudian bisa diterima dan tidak diterima oleh PPLN di sana?
Alasan yang pertama adalah intinya mereka meskipun tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, mereka akan masuk kategori DPK, daftar pemilih khusus. Jadi mereka yang memilih, memenuhi syarat diantaranya memang WNI, sudah cukup umur 17 tahun minimal, itu bisa apa namanya menggunakan hak pilihnya selama memang kita bisa memverifikasi bahwa yang bersangkutan adalah WNI. Misalnya dengan menunjukkan paspor atau menunjukkan KTP atau SPLP. Kita paling tidak bersyukurnya tidak ada chaos walaupun ternyata harus sampai membludak dan antre panjang berjam-jam. Lantas kalau dari Mas Puji sendiri, apa yang bisa menjadi evaluasi yang kemudian bisa jadi pelajaran untuk wilayah lain yang mungkin belum menggelar pemilu di luar negeri? Ya, memang untuk yang apa tinggal di Malaysia, terutama ini kita akan berbatasan langsung ya, secara geografis kita berbatasan langsung dengan apa Malaysia Indonesia berbatasan, sehingga mobilitas WNI untuk ke luar negeri itu jauh lebih mudah. Saya kira apa yang terjadi di Kuala Lumpur ini tidak kemungkinan besar tidak akan banyak terjadi di apa namanya tempat lain, karena memang secara geografis kita lebih jauh lebih dekat, secara kultur kita juga lebih apa mirip dengan Malaysia, sehingga orang memang banyak berdatangan ke Malaysia. Yang paling penting saya kira memang kita perlu menyediakan berbagai rencana seandainya terjadi apa situasi-situasi yang tidak diinginkan. Ini bagian daripada rencana kami. Seandainya kemudian situasi ini terjadi, ini sudah kita siapkan berbagai rencana. Di antaranya kita menyediakan banyak holding room, ruang yang banyak, yang nyaman, yang di sana juga ada apa namanya hiburan dan apa aircon AC, sehingga paling tidak ini membantu untuk apa menenangkan para pemilih. Kemudian saya kira penting juga kita untuk berkoordinasi dengan berbagai elemen karena tidak mungkin ini kemudian hanya diselenggarakan oleh PPLN saja. Dari unsur berbagai pihak yang terlibat, saya kira kita perlu ajak untuk berkomunikasi. Baik. Begitu kan? Baik, terima kasih Mas Puji, anggota PPLN Kuala Lumpur sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Salam sehat, Mas.